Alhamdulillah jadi, tolong doanya aja dilancarkan supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat gaduh ya di masyarakat. Ya. Kalau masih mungkin ada apa? Insya Allah ya, Insya Allah. Itu saya nggak mau membahas itu lagi, nanti hari jadi panjang lagi. Yang jelas jadi, tolong doanya aja dilancarkan supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat gaduh ya di masyarakat. Ya. Kalau pastinya mungkin ada apa? Lagi tanggal pastinya? Nggak ada. Ya. Coba yang lain aja ya pertanyaannya. Ya. Iya, pada saat itu saya lagi di kantor, mama Puput lagi nyangker juga sama Maya satu podcast salah satu stasiun TV. Nah itu saya kasih tahu mamanya, katanya yang tahu mamanya nanti ngeliatnya nangis di samping ya dia apa jadi syuting dua-duanya karena Cika sama mamanya juga dekat sekali sama Pak Puput sekali ya nangis dan ya saya nggak tahu di pada saat itu ya mamanya yang tahu saya dengar kalau mamanya ini anak-anaknya nangis dan apa apa dengan kakeknya meninggal terus pengen cepat-cepat di lokasi syuting langsung ke rumah dan udah pecah nangisnya belum sangat-sangat kehilangan sekali ya juga sama mamanya. Sosoknya sosok yang sangat baik sekali ya, beliau juga yang menjadi wali atau menjadi wali nikah saya sama Puput ya, dia juga yang sangat dia saksi ya saksi karena dia juga yang menyetujui saya kan waktu itu izin mau nikah lagi setelah 12 tahun saya nggak menikah, saya ngomong sama ayah saya pada saat itu masih sehat ya, jadi pengen nikah lagi sama seseorang ya namanya Puput, orangnya baik ya, saya kenalkan sama Puput dan alhamdulillah saya dapatkan restu dari ayah saya untuk menikah lagi setelah 12 tahun saya tidak memiliki pasangan. Akhirnya pada saat itu ya akhirnya kita menikah dan ayah saya juga yang mengantarkan kita ke Bengkulu ya ke KUA ya, dengan kakak saya Jani ya, sebagai saksi. Jadi kedekatannya sangat tepat sekali dengan Vanessa, dengan Tika, dengan Mayang, dengan Puput. Jadi baik sekali sosok ayah idola saya ya. Dia karena sangat-sangat baik, pola hidupnya juga sehat ya. Saya pun bisa badminton bulu tangkis diajarin ayah saya ya. Jadi beliau itu sama mudanya hobi sekali main bulu tangkis, jadi saya dia ajarkan bulu tangkis gak pernah mah. Benar-benar sosok ayah yang luar baik dan luar biasa sekali Arman, yang sangat sayang sekali, apalagi saya kan anak paling bontot ya, beliau itu sangat sayang banget sama saya, sangat menyayangi saya banget, perhatian banget. Ya khususnya apalagi masalah agama ya, karena ayah saya juga haji ya, sangat ketat sekali untuk masalah agama. Saya benar-benar diajarkan norma-norma agama, diajarkan sholat, diajarkan ngaji. Jadi sosok ayah yang sangat baik di mata keluarga. Mungkin maupun Bapak Puput juga beliau tuh ya Puput juga sangat sayang ya perhatian dengan ayah saya ya, dulu waktu pertama kali itu pernah sakit dulu waktu dirawat pernah bukan sakit apa mata pernah dioperasi mata ya, Puput yang nyuapin ya. Jadi sosok ayah yang baik loh ya, jadi benar-benar panutan.